This one. Look at that. Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku berada di Johor Bahru. Dan kalau sampai ke JB ni, tak sah kalau aku tak singgah ke restoran Zaituna. Tapi kali ni aku nak singgah ke satu lagi restoran Zaituna. Bukan yang menjualkan nasi arak apa semua tu kan. Kali ni dia buka satu lagi cawangan baru yang diberi nama Zaituna Seafood. Nak tahu makanan apa je yang ada dekat sini? Jom, kita masuk. Okay guys, jom aku bawa korang masuk ke dalam Zaituna Seafood. Restoran ni baru sahaja beroperasi waktu aku datang ni, lebih kurang dalam 1 bulan lebih lah. Assalamualaikum. Owner Zaituna. Hiasan dalaman dekat dalam restoran ni memang cantik babe. Dia orang siap ada letakkan aquarium sekali kat dalam ni. Yang ni tak boleh makan lah. Yang ini boleh makan. Siap ada lobster sekali tu. Memang fresh lah kalau korang order lobster tu kan. Sedikit peringatan, siapa-siapa datang ke Zaituna Seafood ni, memang korang kena order dia punya seafood tu. Ada macam-macam jenis seafood yang dia orang ada sediakan. Dan kalau korang nak order dulang macam ni pun boleh. Memang best. Oi guys, ini dia menu-menu yang aku dah ambil kan. Sebabkan ini adalah kali pertama aku jejakkan kaki dekat Zaituna Seafood ni, aku ambil lebih sikit lah so that korang boleh jadikan video ni sebagai rujukan. Jadi sempatlah aku masuk ke bahagian kitchen, tengok diorang prepare kan beberapa menu. So ini first kali aku nak try dia punya ni, ikan siakap. Aku boleh katakan dia celup tepung, lepas tu dia deep fried. Dia punya aroma dia, wah. Lepas tu, ini ada crab. Tadi waktu dia sampai, menggelegak lagi babe. Lepas tu ini ada sayadia. Kemudian aku nak try juga dia punya ni, creamy seafood soup. Lama yang ni tempting babe. So first kali ni aku nak hirup dulu lah dia punya creamy seafood soup ni. Dekat dalam ni ada seafood apa je. Ada dia punya ni, udang. Okay. Lepas tu ada ketam. Nampak? Lama. Tengok dia punya sup ni memang creamy betul. Lepas tu dia bagi sekali dengan lemon ni lah. Peras sikit lah dia punya lemon ni. Kat dalam bahagian dalam ni pun ada udang yang kecil. Tadi udang besar kan, yang ni udang kecil. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, very flavorful. Sedap gila weh. Okay, untuk dia punya sup ni very creamy. Lepas tu dia punya flavor tu lebih kepada rasa yang savory, okay? Dan yang best ni sebabkan kita perahkan dengan limau tu kan, dia bangkitkan lagi dia punya flavor tu. Ini lah dia punya udang. Yang bestnya dekat dia punya seafood soup ni kan, dia orang buat tak memuakkan lah. Okay, next aku nak try dia punya siakap goreng. Besar ni babe siakap dia. Untuk satu set siakap ni, okay, dibagi sekali dengan ada garnishing ni lah. Okay, ada lemon dengan dia punya capsicum dia potong kan. Dan tak lupa dia ada bagi sekali dengan dia punya sos ni ha. Dan untuk ikan siakap ni korang boleh pilih lah. Ada tiga cara masak. Satu tu dia green, okay, satu goreng macam ni, dan satu lagi tu Egyptian style. Look at this. Wah, fresh betul weh dia punya ikan siakap ni. Boleh, aku nak dipkan dengan dia punya sos ni. Tergolek sudah. Look at that. Just weh, memang lain tau. Kalau kau makan ikan frozen dengan ikan fresh, totally 360 degree dia punya beza. Enggak betul. Okay, aku nak makan dia punya ikan ni dengan dia punya nasi sayadia. Tapi sebelum tu aku nak rasa dulu dengan nasi ni. Wow, 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 wow. Sedap weh. Sebutir-sebutir dia punya nasi. Makan nasi saya dah sedap. Untuk nasi ni dia ada garnish kan sekali dengan ini bawang goreng. Okay. Dan juga parsley. Nampak? Lain gila. Tadi aku masuk dapur, dia orang tengah goreng ikan ni, deep fried. This is perfect combination. Korang gabungkan dia punya siakap goreng ni dengan nasi sayadia ni. Tengok ikan siakap dia.
Alah. Aku rasa tak ramai lagi tahu ni pasal Zaituna Seafood ni. Waktu aku datang ni, diorang baru saja buka dalam 1 bulan. Okay? Restoran yang sebelum ni, aku dah selalu sangat lah makan kan. Okay, next. Aku nak makan ini, dia punya crab. Panas lagi ni, macam mana aku nak makan? Itu dia. Kita perah dulu lemon. This one. Besar dia punya keluar tu. Patah kan. Yeah. Crab ni dimasak dengan dia punya macam rencah ni lah eh. Kat bawah ni dia bawang-bawang itu. Dia punya rencah ni lebih kepada rasa yang tangy. Okay, rasa yang masam. Aku ambil sebelah dulu eh. Sado tu ketam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia punya isi. Ketam ni diorang grill dulu. Okay, nampak tak? Nampak kesan-kesan grill tu kan? Lepas tu dia masak sizzling macam ni. Ketam ni pun ada livestock. Okay, kat dia punya kitchen tu. Sedap gila. Okay, next aku nak layan pula dia punya ni. Ikan merah singgari Egypt style. Dia lebih kepada macam ikan bakar gitulah. Dia punya panas-panas lagi ni babe. Macam tak shock pula kalau aku makan gitu kan. Ini aku nak makan sekali dengan dia punya kapsah rice. Kapsah rice seafood style. Cantik kan. Saya ingatkan sikit. Dia rupa paras dia lebih kurang macam ikan bakar campur ikan steam gitulah. Sebab dia masak dekat atas aluminium foil ni. Ini ada demi sambal sekali ni. Kita makan dia punya ikan merah ni sekali dengan dia punya kapsah rice. Panas. Sedap weh demi kuah ni. Dia sama macam apa? Kuah crab tadi tu. Dia ada rasa yang tangy. Okay, masam, ada rasa rempah, ada rasa yang sedikit pedas. Lagi sekali. Wah, hati-hati ya. Dia orang memang serve makanan dekat sini panas-panas belaka. Bahan-bahan kat dalam ni memang meriah. Ada dia punya cili hijau, lepas tu ada jagung, ada lemon, ada tomato cherry. Bawang-bawang tak usah cakap lah. Memang banyak betul. This one. Siapa-siapa yang tak pernah cuba lagi eh, Egypt style punya ikan bakar, mai datang kat sini. Korang pilih lah makan dengan dia punya kapsah rice ataupun dia punya sayadia tu. Wah, next aku nak try pula dia punya ni lobster. Ini lobster fresh ni. Okay. Dan sebelum tu aku nak hirup dulu dia punya red seafood soup. Bismillahirrahmanirrahim. Very refreshing weh. Tadi masa sampai memang panas-panas. Aku dah cakap dah, diorang ni kalau hidangkan makanan semua panas-panas belaka. Aku terlupa ni ada satu lagi, salmon grill. Wah, cantik weh. Cantik diorang grill. Celupkan sikit dengan dia punya sos ni. Dia punya bahan marinade tu yang mahal. Okay, tiba sekarang masanya untuk aku layan dia punya lobster ni. Tak apa tengok video ni tengah-tengah malam, confirm lapar punya. Meaty betul dia punya lobster ni ha. Look at that. Pandal betul dia punya chef ni masak. Tadi sempatlah aku tangkap gambar chef ni. Lobster ni tadi diorang grillkan dulu dengan dia punya bahan marination. Lepas tu diorang hidangkan panas-panas. Ini ada dia punya sos.
Makan kat sini aku rasa macam makan dekat restoran 5 bintang weh. Selalunya kalau pergi ke kedai-kedai yang berkonsepkan Mediterranean ni kan, kita akan makan apa? Nasi Arab, susu daging, chicken grill ke, lamb shank. Tapi kali ni Zaitunah buat kelainan sikit. Dia orang memperkenalkan Zaitunah Seafood yang mana menghidangkan sama juga Mediterranean food, tapi dia orang menyediakan seafood. Kalau korang dah biasa sangat makan dekat Zaitunah yang Mediterranean food tu kan, main datang sini pula, Zaitunah Seafood. Tak jauh pun daripada kedai asal tu, dia dalam deretan yang sama. Korang lajak sikit ke depan, belah kiri, confirm jumpa punya. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan macam-macam menu yang ada di restoran Zaitunah Seafood ni. Daripada segi harga, aku rasa diorang agak premium sikit lah. Yelah, live seafood kot. So siapa-siapa yang peminat seafood tu, mai datang sini. Alamat aku dah bagi, harga pun aku dah bagi. Tinggal korang nak start engine kereta, ajak family, ajak kawan-kawan. Untuk korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Paduvi Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Paduvi Studios. Okay guys, aku nak habiskan lobster ni. Apa pun makanan yang ada di restoran Zaitunah Seafood ni, memang padu gila dia. Paduvi.